Ini salah satu sensor, ini sebutnya sensor temperatur, cuma ini untuk intake temperatur namanya. Dan biasanya itu semua sensor suhu sama, kerjanya sama. Jadi dia ECU sendiri biasanya ngeluarin 5 volt untuk si sensor tadi. Nanti perubahan si voltasenya itu ditentukan sama suhu. Ada sensor apa? Suhu udara. Ada sensor suhu temperatur air gitu. Jadi tergantung dari si sensornya tadi. Anggaplah ini CTS. Sekarang di sini cuma ada CTS nih. CTS. Ini kalau kita gerakan, ini sama aja. Sama halnya nih. Ini simulatornya. Ini simulator si sensornya. Kita pakai input 5 volt. Ya, 5 volt ya. Nah, ini ketika kita anggap ini 0. Ketika kita cabutin, nilainya 0 ya. Iya. Nilainya 0. Kalau kita pasang, karena di sini sudah ada nilai, biasanya ini langsung ada nilai. Cuma perubahannya karena belum ada perubahan suhu, akhirnya dia nilainya masih tetap seperti ini. Ini sekarang itu 37 derajat. Ini voltasenya 0,38. Ketika kita panaskan, ini akan berubah. Tuh. Jadi 1 sampai kalau panasnya berlebihan 2. Ini 2. Ya. Berubah. Nah, sekarang ini yang kita butuhkan si ECU nih, perubahan si voltase. Karena dengan perubahan voltase tadi bisa si ECU menentukan nilai derajatnya. Layaknya si multitester yang ada aplikasi untuk ngecekin si voltase, si derajat dikelihatan. Padahal sebenarnya yang diambil itu dari voltasenya, perubahan si voltasenya tadi. Jelas ya? Nah, ini cara simulasikan apa si sensor tadi. Jadi kalau kita mau ngecek ya seperti yang kemarin tuh, kita ukur dulu si resistennya sesuai apa enggak, terus output voltasenya sesuai apa enggak. Ya. Nah, ini output voltase yang nantinya buat si ECU nanti. Seperti itu ya. Nah, ini DC sinyal nih, ada CTS atau coolant temperature sensor, ada TPS, throttle position sensor, ada MAP, manipul absolute pressure. Nah, yang saya bilang kemarin itu si MAP sensor, si TPS itu hampir sama kerjanya. Biasanya karena kepakuman nanti dia akan ada perubahan. Seperti itu. Kalau MAF dia biasanya itu dari ada panas, ada apa, resisten yang istilahnya dipanaskan, nanti dari panas tersebut sesuai dengan udara yang masuk, seberapa banyak udara yang masuk nanti akan dingin, dan outputnya itu akan ditentukan dari dingin atau panasnya tadi. Semakin banyak udara yang masuk berarti semakin dingin si elemen yang dipanaskan tadi gitu. Nah, ini nanti hasilnya dari sini. Sama aja, dia juga butuh usulannya ini 5 volt. Nah, lihatlah di sini. Terus juga ada O2 sensor. O2 sensor itu ada batasannya biasanya. Baik dia sensor engine coolant temperature, intake air temperature, di lain, di apa sih, di modul yang lain juga, kayak di AC itu ada kayak apa namanya, outside temperature, ada evaporator temperature, ada. Jadi banyak sih sebenarnya, ada inside temperature, ya jenis-jenis temperatur sama. Jadi seperti ini. Alat ini juga sebenarnya sih nih berfungsi untuk pengecekan ECU, tapi alat ini terbatas. Enggak semua ECU ini bisa digunakan dengan alat ini, karena sekarang itu sudah banyak yang harus dipenuhi, kayak can busnya, kayak apa, immobilizer sistemnya. Sementara alat ini tidak bisa emulasi. Nah, jadi masih ada alat yang lebih high tech lagi gitu. Dan saya rasa sih alat nggak mungkin semuanya bisa digunakan untuk semua mobil. Pasti lebih ke spesifik, misalkan satu merek aja gitu.
Di luar sana sih ada sebenarnya yang untuk emulasikan si mobilizer system gitu kan, terus sama canvasnya juga ada, cuma ya lumayan harganya, satu lumayan, keduanya juga itu nggak mungkin spesifik semuanya tuh bisa, karena si mobilizer sendiri itu banyak beda sistem sesuai permintaan si perusahaan mobil.